Untuk sementara waktu Rahel tinggal di rumah saya aja, sampai pelakunya benar-benar ketangkap. Yang saya takutin, dia akan berbuat lebih daripada ini. Kamu sempat berantem sama orang itu? Hah? Ini kamu mesti hati-hati deh. Kan bukan aku targetnya. Saya tetap aja, kamu tuh gak boleh nyepelein. Astagfirullahaladzim. Mbak, bangun, Mbak. Rahel. Rahel gak ada di rumah. Aduh, gimana ini?